Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi ini adalah video camera sample test untuk peranti gaming terbaru daripada Black Shark, iaitu Black Shark 3 Pro. Jadi macam dalam video-video camera sample test yang lepas, ini adalah sampel-sampel gambar yang diambil daripada peranti tersebut. Dan I'm not a technical person dalam photography lah. Jadi aku akan sediakan sampel-sampel gambar, sampel-sampel video, sama-sama kita bincangkan adakah dia punya hasil yang diberikan adalah berbaloi untuk harga ataupun untuk penawaran telefon tersebut lah. Jadi untuk Black Shark 3 Pro ni, macam kita tahu, dia mempunyai sensor kamera hadapan berkapasiti 20 MP dan dia boleh mampu merekod sehingga 1080p 30 frame per second. Jadi inilah hasil rakaman daripada peranti gaming Black Shark 3 Pro. Macam mana dari segi audio, dari segi stabilization, dari segi exposure dekat belakang. Sekarang tengah terik lah, pukul 12:30 hari. Alright, so okay, itu warna langit. Adakah nampak cerah? Dalam telefon nampak macam okay. Adakah dalam komputer nanti pun akan jadi okay? Alright, so lepas ni kita akan ambil sample shot daripada kamera belakang, gambar-gambar, night mode pula, dan kita akan tengok dan comparekan lah. Okay, nanti stay tuned. So ini adalah hasil rakaman daripada kamera belakang Black Shark 3 Pro. Macam kita tahu, Black Shark 3 Pro ni mempunyai setting 3 kamera di belakang, di mana kamera utamanya bersensor 64 MP, ultra wide angle bersensor 13 MP, dan depth sensor bersensor 5 MP. Manakala untuk rakaman belakang, dia mampu merekod sehingga 4K 60 frame per second, dan sekarang adalah pada rakaman 4K 60 frame per second. Macam mana dari segi dia punya warna, bunyi, exposure, contrast semua okey ke? Okay, sekarang tengah terik, jadi nampak langit semua cerah. Jadi boleh tengok dalam bahagian langit, pokok-pokok. Okay, kita cuba berjalan sikit dari segi stabilization macam mana pula. Sama-sama kita tengok hasilnya dan bincangkan. Okay, ni adalah pokok, kita cuba rapat sikit. Alright, so ketika rakaman kamera belakang, dia tidak boleh ditukar kepada ultra wide, tetapi boleh di zoomkan lah. So jom kita cuba zoom. Alright, ini adalah 5 kali zoom. Okay, ini adalah 5 kali zoom. Okay, ini adalah biasa. Ultra wide tidak boleh ditukar. Jikalau nak merekod dalam ultra wide, terpaksa menghentikan rakaman dahulu, bermula dengan rakaman pada ultra wide angle lens. So depan ni kita cuba pada 1080p 30 frame per second, tengok dari segi stabilization macam mana. Okay, so ini adalah rakaman daripada peranti Black Shark 3 Pro dalam mode 1080p 30 frame per second. Okay, korang boleh tengok dari segi exposure semua macam mana. Paling penting stabilization lah. Adakah dia semakin smooth, semakin improve daripada 4K 60 frame per second tadi? Alright, pun sama juga ketika dalam rakaman, kita tidak boleh menukar kepada sensor ultra wide. Jika kalau ingin memakai sensor ultra wide, terpaksa bermula rakaman pada mode ultra wide. Tetapi dalam mode rakaman boleh di zoom lah macam biasa. Dan dia boleh maksimum kepada 5 kali zoom. Okay, ini adalah 5 kali zoom untuk peranti Black Shark 3 Pro yang tidak mempunyai telephoto lens ya. Alright, so lepas ni kita akan ambil gambar-gambar dan sampel gambar malam . Okey, sekarang kita tengah mencuba selfie kamera rakaman video malam untuk peranti
Black Shark 3 Pro. Okay, dia ada setting paling maksimum adalah 1080p 30 frame per second. So ini adalah hasil dia lah. Macam mana dari segi color, stabilization, audio okey ke? Testing, audio okey ke? Ini adalah gaming phone punya kamera lah. Kita nak tengok sama ada dia punya gaming phone punya kamera untuk malam okey tak okey. Ini adalah night shot dia. Sampai berjalan-jalan di hadapan rumah di color PKP. Ini pula adalah rakaman belakang menggunakan resolusi 4K 60 frame per second dekat Black Shark 3 Pro ni. Macam mana dari segi stabilization, warna, kontrasti tak okey tak? Noise semua okey ke? Sekarang kita dalam mode berjalan, stabilization okey ke? Semuanya adalah pegangan tangan eh. Tak ada menggunakan gimbal ke tripod ke apa-apa eh. Okay, ni langit. Langit malam, lampu. Okay. Dan ketika rakaman video, dalam mode ini kita hanya boleh zoom saja. Kita tak boleh ultrawide kan sensor. Dan ini adalah zoom 5 kali lah maksimum untuk rakaman. Right. So lepas ni kita test 1080p pula. Sekarang ada dah dalam mode rakaman Black Shark 3 Pro 1080p 30 frame per second. Okay. Macam mana dari segi warna stabilization lah terutamanya kan. Apabila kita bertukar-tukar antara mode ni, kita nak tengok stabilization dia semakin improve atau tidak ataupun sama sahaja. Audio okey ke? Okay, ni langit malam lah. Ni atas ni ada tangki air, gelap sikit. Okay, dari segi fokus macam mana? Pokok-pokok, lampu, rumah. Alright. So itu untuk dia punya night shot video lah. Jadi sama saja ketika rakaman kita tak boleh nak tukar pada ultra wide angle, tetapi kita boleh zoom, digital zoom lah. Sebab apa untuk Black Shark 3 Pro ni dia tak ada sensor untuk telephoto. Okay, ini adalah zoom ni lah. Dia boleh sampai 5 kali sama juga. Alright. So lepas ni kita ambil gambar shot malam pula. Alright, jom. So guys, selesai sudah kita punya kamera sample test untuk peranti gaming terhangat 2020 iaitu Black Shark 3 Pro. So macam mana? Gambar-gambar dia, video yang dia sekat, adakah munasabah, stabilization, audio semua okey ke? Munasabah ke untuk harga yang ditawarkan? Sama-sama kita bincangkan di ruangan komen bawah lah. So guys, sampai sini saja untuk video kamera sample test untuk Black Shark 3 Pro kali ini. Macam biasa guys, sebelum kita berpisah, keep support me dengan tekan butang subscribe dan klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, assalamualaikum. Ciao.